Latna jadwal praprakan mulutan sora karendapan di sajumlahing TPS di Kabupaten Cianjur selesai hijina di TPS 47 Kelurahan Sayang, Kabupaten Cianjur. Warga paksa ngadago praprakan nyoblos lantaran distribusi logistik lat datang. Satu tas meh tilu jam logistik pemilu pemusungan anak anjok di eta TPS tapi dinakaya ante disegal. Saprak tabu 7 isuk-isuk warga Gang Harapan Hiji Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, ngadago di hareupeun TPS 47 lantaran logistik tacan katampa ku petugas KPPS. Warga kudulila ngadagoan lantaran prak-prakan nyoblos tacan bisa dimimitian. Luyu kana jadwal prak-prakan pemungutan suara sakuduna geus dipaju tabu 7 isuk-isuk. Sarjan kitu tepi ka tabuh setengah 10 di TPS 47, prak-prakan nyoblos tacan bisa dilakonan. Eta kaayaan teh matak ngarahuh warga nuti isuk mula geus ngadadago di hareupeun TPS. Warga reanu ngarasa kuciwa turta kaancam teu bisa nyalurkeun hak sorana lantaran kudu ngabagi waktu jeung urusan sejen. Ya jelas merugikan saya juga ya. Kebetulan kan saya juga beraktivitas kerja juga. Jadi mungkin ya agak sedikit terganggu juga dengan keterlambatan ini. Jadi ya mau gak mau ya saya juga harus nunggu ya. Kalau mau itu gitu. Dari jam berapa nunggu? Kita tadi udah 3 kali kesini. Pertama kita jam 7 kesini. Salah seorang warga nurek milih nembrakeun latna prak-prakan nyoblos teh matak ngarugikeun warga lantaran kudu ngalakonan kegiatan sejena. Cek warga upama tabuh 11 berang tacan di mimitian kapaksa dirina moal nyoblos lantaran kudu digawe. Satu tas meh 3 jam logistik pemilu 2018 pamustunganana anjog di TPS 47 tur sarita ditetaharkeun ku petugas KPPS. Sanajan surat sora dicindekeun lengkep tapi cek petugas KPPS satu tas dicek masih aya kalengkepan anu kurang. Samalah kotak sora anu eusi logistik pemilu teh anjog dina kaayaan teu disegel atawa digembok. Ya keterlambatannya dari KPU aja ya, dari di kabupaten kita udah dari malam menunggu, sudah malam suruh ke Balai Rancake tapi disuruh dari sana ditunggu di kelurahan, ternyata di kelurahan nggak ada. Tadi pagi suruh ambil ke Balai Rancake, ternyata di sana banyak kekurangan-kekurangan. Sekarang juga di sini saya mengambil sebagian. Kalau surat suara itu lengkap, tapi kelengkapan yang lainnya kurang. Maka itu kami dalam buku panduan itu kami membuat pernyataan kepada Ketua KPU untuk membuat pernyataan bila ada sesuatu di kita terjadi jangan salahkan di TPS. Di eta TPS 47 Kelurahan Sayang teh aya 228 anu boga hak pilih. Sangkan sakumna bisa nyalurkeun hak sorana, Ketua KPPS nembrakeun pihak KPU meret tambahan waktu prak-prakan nyoblos tepi ka tabuh 2 berang. Heri Setiawan, Bandung TV.